Ya. Jadi kalau sudah diputuskan oleh qadhi, maka semua penduduk negeri itu wajib puasa. Makanya yang menetapkan itu pemerintah. Selain pemerintah tidak boleh. Umpama ada ormas, ada ormas sekarang sudah menetapkan bahwa satu Ramadan jatuh tanggal 6 Mei, itu tidak boleh. Isbat itu haknya qadhi, walaupun terjadi perbedaan pendapat. Wis, nek kitab ini jelas isbat itu hanya qadhi. Kalau ada ormas memutuskan bahwa Ramadan, satu Ramadan jatuh tanggal 6 Mei umpama, itu tidak bersifat isbat, namanya ikhbar. Berlaku untuk kalangan internal, tidak boleh diumumkan. Faham? Ini yang memungkinkan sering terjadi perbedaan awal puasa dan hari raya. Ya, ono sing riyo Rebo, ono sing riyo Kamis, ono sing Jumat, ono sing Sabtu, ono sing Minggu, Senin. Nah, iki gak poso. Dadi riyo terus. Oh, gak poso kan riyo terus berarti. Kalau ini ya neng negara liyo, di negara lain itu tidak pernah terjadi. Timur Tengah itu tidak pernah terjadi. Saudi Arabia itu langsung rukyah hilang. Begitu terjadi kerajaan mengumumkan besok hari raya, besok sudah yang lain harus ikut. Karena dalam kaidah disebutkan hukmul qadhi yudhibul ikhtilaf. Hukmul qadhi atau idza hakamal qadhi, kalau qadhi sudah memutuskan ya, maka hilanglah al ikhtilaf, perbedaan. Di Indonesia kan kadang ono sing mulai posone Selasa, ono sing mulai Rebo, karena ada ormas yang melanggar hak itsbat. Dia jauh-jauh hari sudah menentukan, memutuskan ini tidak boleh. Akhirnya kan sih bingung sopo masyarakat. Wong mare riyo, kan ake wong takon kapan gih riyo nih Selasa nopo Rebo sik ngenteni pengumuman pemerintah. Loh, tapi niku ormas itu sudah memutuskan riyo Selasa. Sik enteni dhisik. Mungkin terjadi rukyahnya hari Senin. Kalau terjadi rukyahnya hari Senin, ya Senin kita hari raya umum. Wah, repot niku, yai. Repot, kula sing bingung. Lho kok bingung ya apa? Ibu-ibu iki biasa. The power of emak-emak. Kula niki bingung yen riyo mboten ndang diputusno. Ngenteni pengumuman. Apa? Ya napa niki lontong lan kare ni astagfirullahaladzim. Dadi riyo bingunge urusan delontong ambek kare, duduk bingung apakah masih wajib puasa atau kapan mengeluarkan zakat. Niki ya napa niki? Wah, kegore wong telepon wis malam riyo kal terjadi perbedaan pendapat itu, perbedaan wilayah. Wah, ke wong telepon. Gus, riyo kapan? Beijing napa ben? Sampai nopo ana? Nggih yen Beijing iki lontong iku lho ngat. Waduh. Mateng aku. Riyo. Wis saiki iki wis tak aku wong takon. Ya iki dengeter riyo ne tanggal pinten. Oh, badhe pesen karcis sepur. Badhe mudik. Riyo ne tanggal pinten? Oh, sudah diputuskan. Alhamdulillah.
Kapan? Satu Syawal. Enak kan modal. Bingung-bingung urusan ini, tuku tiket. Ya, jadi penentuan apa awal Ramadan adalah ru'yatul hilal. Kalau bulan tidak terlihat, maka Syakban disempurnakan menjadi 30 hari. Namanya metode apa? Istiq. Kalau melihat bulan itu disebut metode ru'yatul hilal. Apa? Ru'yatul hilal. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab.